saya Acep Kirimulia, Kepala Bidang Pariwisata, kedatangan owner dari Mie Tulang Singgalang ini. Sampurasun. Alhamdulillah nih, pada siang hari ini saya Acep Kirimulia, Kepala Bidang Pariwisata, kedatangan owner dari Mie Tulang Singgalang ini, khas dari daerah Ceplak di Purwakarta. Rasanya kita coba dulu nih Mie Tulang Singgalang. Rasanya enak sekali. Bagi yang suka pedas, gurih, ada di sini. Nah, kalau boleh tahu nih, ownernya kan namanya siapa kan? Kang Irfan. Ini Mie Tulang Singgalang tuh apa sih? Sebenarnya ini ayam mie pengembangan resep yang ada di sini saya. Pakai tulang ayam, dikasih rempah. Pakai nama Singgalang itu cuma untuk mengenakannya. Oh, branding Mie Tulang Singgalang supaya lebih kena gitu. Kalau boleh tahu arti Mie Tulang Singgalang apa? Mie Tulang Singgalang apa tadi sih? Bikin Mas Taka apa? Oh, itu tagline-nya. Iya, tagline itu. Bikin Mas Taka liar hilang. Alhamdulillah nih. Saya pusing nih ya, dari pagi nih kegiatan makan ini hilang tak pusing. Makanya teman-teman semuanya, pecinta mie di Purwakarta dan di Jawa Barat seluruh Indonesia, coba Mie Tulang Singgalang. Bikin masalah apa? Bikin masa kalian hilang pokoknya, lupa segalanya karena kenikmatan mie tulang ini. Tuh, ada ayamnya, mie-nya juga nih. Wah, pokoknya bagi pecinta makanan mie, kuliner mie, wajib coba. Mudah-mudahan nanti di Purwakarta semakin menambah hasanah kuliner di Purwakarta. Selamat buat Kang Irfan di Purwakarta. Biar menambah Purwakarta lebih istimewa lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.